lomba stand up comedy di alun-alun kafe. Apa nama daerahnya ini? Cipinang. Cipinang bersama stand up comedy WNJ dan juga OMG. Ah, adalah pokoknya. Enggak usah disebutlah. Adalah kepanjangannya. Jadi ini udah gua lagi bersama teman-teman peserta dari komik-komik komunitas yang akan berjuang deg-degan memperebutkan hadiah berapa? 750.000. Ya bangsat. Sangat-sangat tidak worth it ya. Sama deg-degannya ya. Tapi enggak apa-apa karena ini banyak dilakuin sama komik-komik yang sekarang udah tembus-tembus industri, yang sekarang udah terkenal. Dulu juga lomba-lomba begini, hadiah 300.000, 500.000, mau di Karawang, di Cirebon, disikat. Menang enggak belum tahu. Emang begini. Jadi inilah cara stand up komedian komunitas itu bertahan hidup dari lomba-lomba kayak gini. Jadi ya, nih di sebelah gua udah ada Aris. Dari mana? Stand up Indo Jakut. Stand up Indo Jakut. Mau bawain materi apa? Tentang politik, tapi versi tukang cukur. Oh, karena personal lu tukang cukur? Iya. Versi barbermen. Gue jadi. Nanti ketebak. Jangan. Ya. Nomor berapa ya lu? Ketujuh, tampil ketujuh. Oh, tampil ketujuh. Ya. Menang gak kira-kira ente? Insya Allah. Buset, pede banget lu. Ya. Bagus. Percaya diri berarti? Iya dong. Sama materinya? Iya, percaya dong. Juara berapa lu kira-kira? Ya, minimal 3 lah. Minimal 3. Juara 3 berapa? 300.000. Masya Allah. Mending cukur aja tau. Oke, kalau begitu sukses. Amin. Semoga ngebleng. Ambon. Peserta jauh. Peserta jauh lumayan. Dari Tangsel. Stand up Indo Tangsel. Stand up Indo Tangsel. Lumayan jauh. Bawain apa materi? Politik. Iya, politik kan emang temanya politik. Oh, iya. Kira-kira politik. Apa ngebahas siapa? Bridging halus biasa. Sisanya materi lama. Juara enggak? Kira-kira menang enggak hari ini? Lawannya kuat-kuat. Insyaallah, tapi ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Pede. Kuat-kuat lawannya, kuat-kuat. Semoga ngeblank. Ang mania. Tukang yang benerin shower rumah gua. Ada rusak lagi. Ada kemarin rumah gua rembes, tapi udah ditangani sama tukang lain. Kapan lu ada waktu kosong lagi? Malah gak gua tanya nih. Dari mana, Ang? Dari Stand Up Indo Jakarta Utara. Stand Up Indo Jakarta Utara. Anjing, kenapa ada acara sih di depan? Ang, lu bahasa apa, Ang? Lu kan persona kuli kan, kuli Jawa. Ya, bahas kampanye lah. Kampanye? Kampanye di Tegal? Pokoknya ada lah ya? Ada lah. Oke. Menang gak kira-kira? Kalau ada rezeki buat ibu hamil, menang pasti. Oh, kalau ada rezeki buat ibu hamil. Oh iya, istri lagi hamil. Mantap. Semoga menang. Sip, mantap. Agus. Halo, Bang Yuda. Ini yang sering disebut Agus Tweety ini nih. Mukanya kayak logo Twitter. Kenapa logo Twitter? Lu bahas apa sekarang? Bahas ini, Bang. Minyak. Oke, makasih. Aki, Aliman Aki. Aliman Aki. Halo. Komik dari Bekasi. Iya, Bang. Dari Bekasi, Bang. Yoi. Gimana? Hari ini persiapannya? Fight terus, Bang. Karena jauh, kita harus menang. Lu bikin materi ini berapa lama? Ya, bridging. Gak ada usahanya, brengsek. Ada, Bang. Ada. Ada khusus ini, lomba ini ada gue bikin. Oh, ada bikin khusus. Yeah. Mantap. Gua tunggu apa? Di depannya doang. Sisanya? Sisanya materi lama. Bagus, sip, mantap. Menang gak kira-kira lu? Harusnya sih bisa. Harusnya bisa ya. Kalau ngelihat peserta-peserta modelan Aang, cubul. Ya, tapi kan kita enggak tahu kadang-kadang kalau kompetisi. Kalau lomba tuh gambling. Benar. Untung-untungan. Takutnya ntar kepedean. Iya, jadi jatuh. Nah, benar. Sampai enggak kuat makan. Seminggu. Oke, sukses. Halo, Mas. Halo. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Aris DJ. DJ itu kepanjangannya apa? Duren Jaya. Dari mana? Dari komunitas Stand Up Indo Bekasi, A. Oh, Stand Up Bekasi. Udah berapa lama stand up? Stand up dari 2016. Ini udah 4 pertanyaan lurus semua jawabnya. Deg-degan lu ya mikir materi. Iya, udah lama, Pak, dari zamannya tol beca kayu belum jadi. Sekarang udah jadi, belum dapat lucunya. Lu bawain apa, Riz? Hari ini, Riz? Di sini kita teman-teman pada poin politik, kita tema transportasi. Politik kan, tapi kenapa transportasi? Ya kan ada mobil ambulan.
Lalu lalang tuh. Lalu lalang. Ada juga mobil ambulan yang banyak ranting pohon, Bang. Deg-degan nih, saya mau naik. Tapi kan kalau politik kan kecil kan? Iya. Kan kalau yang gede pol soang. Ada yang gede lagi. Yang nempel ada yang nempel. Apa yang nempel? Polyester. Ada lagi enggak? Ada lagi. Apa? Apa poli apa? Ada lagi yang apa? Ya. Ada yang seksi. Seksi, poli apa tuh? Poli pantai. Enggak. Ya, di sini pertanyaan gua mikirin materi. Ya dah. Sukses. Mantap. Nih, Jurdil komik dari mana? Dari Stand Up Indo Jakarta Pusat. Stand Up Indo Jakarta Pusat. Satu-satunya komik yang dari persona aja udah sesuai sama tema. Temanya politik, ini anak orang politik. Anak anggota DPR, bro. Ngapain? Ikut lomba ini ngapain? Hadiah 750.000 kan bisa minta aja mau bokap lu. Iya sih, nyari-nyari panggung aja. Nyari panggung, pengalaman stand up ya? Iya. Ini lomba keberapa lu? Lomba pertama. Lomba pertama? Iya. Wih gila ngeri. Bahas apa nih berarti, bahas bapak lu? Bahas bokap gua. Bapak lu seberangan gak sama yang ngasih duit sponsor nih? Seberangan kan? Iya kan? Kayaknya partainya beda kan? Kayaknya bang. Iya, bagus. Semoga ini juri dari ini mau menangin lah. Ya. Udah siap berarti? Siap. Oh iya, gokil. Mantap, Jurdil. Sukses. Gar, gitu ya. Kalau gitu nanti kita tunggu aja lombanya akan seperti apa keseruannya. Jadi langsung. Yang akan naik pada malam hari ini sudah dikocok juga nomornya. Gokil dengan materi politik. Iya bro. Di rumah gua itu kamar mandi, kunci pintu kamar mandinya itu hilang bang. Yang dilakuin sama keluarga gua itu diganti pakai paku, kalau nggak pakai kayu. Lo bayangin bang, kalau misalkan stok paku habis, stok kayu habis, gua berak nanti pintu kamar mandi pakai kaki bang. Jatuhnya gua berak kayak melok berantem bang. Begitu buka tanah gua jongkok begini nih. Ente kadang-kadang ente. Dan terima kasih juga kepada bapak-bapak artis talenta dan mungkin yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya kepada bapak-bapak sekalian. Ini belum nendang nih. Dari belakang isi jatuh teriak, Subasa udah nendang bolanya. Lu mau main bola pesambutan maulid. Arigato alimanaki des. Jadi posisinya gue pakai seragam bokap, bokap pakai seragam Arsenal. Kerja gue buat malah nobel lagi. Akhirnya gue ngantuk, jangan pakai Arsenal, pakai baju UMG dong. Tahu kan ini siapa ya? Mega Watson. Tapi gue cepet dulu kacamatanya, takut dikbiran cosplay. Bang, gue tiap hari kerja pakai baju kayak ginian bang. Megawati aja bang, mukanya berubah. Tai lalatnya ketutup pancet bang. Di giginya nyelip semen. Ya udah bang, pertama 5.000. Ya dek, 5.000 masih bingung takarannya. Emang kalau 5.000 takarannya segimana bang? Gak segini nih.
Kita sisirin. Udah rapi kan kayak kinerjanya di Jawa Tengah. Cuma berdua. Seru enggak? Seru. Seru ya tetap ya. Cuman dulu. Nah, itu. Cuman dulu. Kita mulai. Arif. Cuman mimir. Dan Aris 50 ribu. Terima kasih.